على القرآن وعلى السنة بيتربى ويستغنى itu seringkali membaca wirid, watib, kasidah dan maulid. Pernahkah kita ketahui siapa penulisnya, dari mana asalnya dan bagaimana cara bacaan-bacaan ini dibacakan di tempat asalnya? Untuk mengetahuinya, ikuti pengembangan saya menimba ilmu-ilmu bersama para ulama hadramaut, zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Teruskan bersama Avi ya. القرآن وعلى السنة بيتربى.